Industri musik Indonesia sedang sangat berduka karena penyanyi dangdut Joni Iskandar meninggal dunia pada hari Jumat pagi. Mantan anggota grup musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau OMPMR itu meninggal dunia pada usia 64 tahun. Kepergian Joni Iskandar untuk selama-lamanya meninggalkan perasaan duka yang sangat mendalam bagi banyak musisi tanah air. Salah satunya adalah Melanie Subono yang mengaku sangat bersedih setelah mengetahui Joni Iskandar meninggal dunia pada hari ini. Melalui postingan di akun Instagram pribadinya, Melanie Subono mengucapkan kalimat perpisahan kepada Joni Iskandar. Menurut Melanie Subono, Joni Iskandar mempunyai peran yang sangat besar terhadap perjalanan industri musik Indonesia melalui berbagai lagu dangdut. Melanie Subono menyebut, Joni Iskandar sudah benar-benar mengubah wajah musik Indonesia. Selain itu, Melanie Subono juga mengaku mempunyai kenangan tersendiri tentang lagu-lagu Joni Iskandar. Dia mengaku selalu mendengarkan lagu-lagu musisi legendaris itu ketika BT. Menurut Melanie Subono, perasaan BT-nya akan berubah menjadi senyum setelah dirinya mendengarkan berbagai lagu Joni Iskandar. Grup band metal Seringai juga memberikan kalimat perpisahan kepada salah satu musisi terbaik sepanjang sejarah musik Indonesia itu. Aryan Seringai dan kawan-kawan memposting video cuplikan aksi Joni Iskandar di atas panggung di akun Instagram resminya. Di dalam pernyataannya, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Joni Iskandar. Selain itu, Seringai juga mengaku sangat cinta kepada Joni Iskandar. Joni Iskandar sendiri merupakan penyanyi dangdut kenamaan yang populer pada tahun 80-an dan 90-an silam. Dia berhasil menciptakan berbagai lagu populer, baik saat bersama grup musik OMPMR maupun ketika berkarir solo. Beberapa lagu yang sangat populer milik Joni Iskandar adalah Bukan Pengemis Cinta, Judul-Judulan, dan Ada Nggak Ada. Selain itu, Joni Iskandar juga menciptakan banyak lagu lain yang dibawakan dalam konser musik ataupun festival musik. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian tentang karir yang sangat hebat yang sudah dijalani oleh Joni Iskandar? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Kriswan Musik agar kualitasnya kedepannya semakin bagus ya.